Plan aja nanyanya. Ya udah seru aja kali. WhatsApp. Paling sibuk bikin, lebih fokus bikin single sama gue nyari sampingan dengan ojek online. Ojek onlinenya agak sedikit nyentrik dan gak ikut ojek sekop. Ada penumpang nih. Halo Pak. Oke, tunggu ya. 5 menit lagi saya nyampe. Sekop ajaib. Penumpang, tunggu. Tahun depan ya, tahun depan sih gue udah bikin di akhir tahun ini ya, tahun 2015. Tahun 2016 sih rencananya gue mau rilis single dulu, judulnya Burung di Atas Gunung. Di tengah gunung terbanglah burung, terbangnya lama gak nanggung-nanggung. Sayapnya patah masuk ke dalam kawah, kawahnya enak laharnya tumpah. Rapper yang mentalnya sedikit terganggu dari cabul fam namanya NYCL. Yang bikin gue tertarik untuk featuring sama Nico adalah karena dia emang punya kemampuan yang dia spesial untuk skala rapper yang dari segi lirikal gue nyambung sama dia, dan gue nggak ngajak sembarangan orang untuk featuring bukan karena gue sok atau apa, cuman gue lebih prefer, lebih suka ngajak yang ajak rapper yang nyambung sama lirik gue, meskipun dia liriknya keren atau apa-apa dan nenek keren, kalau gue gak nyambung sama lirikal gue gak cocok sama Nico. Gue cocok, salah satu alasan yang kenapa gue harus ngajak dia adalah gue bakalan ngasih satu sampel lu freestyle tentang Sapu Lidi dan gue yang beatbox. Gue yang beatbox. Oke? Ya. 2, 3, 4. Tang, sapu lidi, kupegang di tangan kanan. Kan dimasukin itu ganggu kehamilan. Sapu lidi bisa membersihkan semua dari yang kotor sampai yang bersih juga. Lu tahu kan? Enggak. Enggak. Lu tahu kan akhirnya kenapa alasan gua ngajak Nico? Karena dia oke, keren banget, dan itu alasan untuk Nico. Lu bisa kembali ke alam lu. Untuk teman-teman di tahun 2016 mungkin nggak bakalan bikin audio yang atau MP3 yang bakalan gua upload, jadi lebih asiknya lagi kalau lu semua subscribe di channel YouTube gue, Able Rap Official. Lu nggak bakalan ketinggalan info atau apapun soal kegiatan dan pergerakan. Jangan lupa subscribe.